Yang keempat, berkat pada tempat kita tinggal. Tempat tinggal ni kena cari tempat berkat. Sebab itu Allah bila sebut tentang Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah kata apa? Selepas kata ilal Masjidil Aqsa, dia kata allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Jadi tempat apa berkat? Kita kena duduk tempat berkat. Kita duduk kawasan berkat, nescaya keberkatan tu akan sama-sama kita perolehi. Tempat berkat masjid, tempat berkat dekat dengan masjid, tempat berkat dalam majlis ilmu, tempat berkat orang-orang soleh ramai. Kalau depan tu keropok, situ penyamung, situ isak dada, situ berat no. Kita nak bina satu suasana yang baik, berkat semua sekali. Tuan-tuan fikir tau, tuan-tuan ni muka ni rajin tak ke masjid? Macam saya lah, tak berapa rajin. Kalau saya tanya hak depan saya, Ji, semalam subuh, pagi-pagi pergi pukul apa Ji? Subuh, surau ni, pukul berapa pergi Ji? 5? 6? Tengok, Haji kata pukul 6. Haji pukul 6. Saya tak ada waktu dah, sebab saya semalam di rumah. Pukul 6. Tok bila, hak rajin pun, 5.45 je. Tapinya kita-kita ini, kita-kita ni yang malah ni, termasuk saya lah nombor satunya. Bila kita pergi Madinah, semayang subuh pukul 2 pagi. Pelik dah tu? Tak pelik tau. Saya pergi baru ni, kejut ke 2.30 pergi, tengok Ramadhan orang. Aku ingat aku dah nombor satu ke 2.30. Penuh dah masjid lah. Ilaha illallah. Terror kita ni rasa hebat sangat. Tak ada berapa satu. Bukan 4 orang, 4,000 mungkin. Kalau raudah tu memang penuh dah. Tuan-tuan tengok, kenapa kita bila Madinah tu pukul 4 pagi boleh pergi semayang, pukul 3 pagi boleh ada orang, pukul 2. Kenapa? Sebab kawasan sekeliling tu pakat berkat habis. Jenis hak malah pun jadi gaji, hak gaul pun jadi gaji. Pakat lagi. Dia surau saja nak impian, dia jarang mari. Tapi bila pergi Mekah, tiap waktu dia pergi. Tuan-tuan faham? Itulah makna berkat sekeliling. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok satu keluarga tu, isteri je rajin semayang, tak pelik. Tuan-tuan tengok suami sahaja rajin semayang, tak pelik. Tuan-tuan tengok ibu bapa sahaja rajin semayang, tak pelik. Tapi tuan-tuan akan pelik kalau seluruh keluarganya sembahyang malam. Lebih pelik lagi kalau seluruh penduduk kawasan tu pakat bangun malam semayang. Itu lagi pelik. Kalau ini berlaku, kawasan tu sah confirm berkat. Carilah tempat tu, duduklah situ. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama Islam terkemuka di Mesir sekitar tahun 900 Hijrah. Maknanya lebih kurang dari 500 tahun lepas dah lah, 900. Dia ni tok guru besar, tok guru tasawuf. Tuan-tuan tahu, satu hari dia musafir, dia pergi ke sebuah kampung orang Bedui. Oleh kerana dia tok guru, orang Bedui ni sambut dia. Bila sambut dia, rakni dia beri satu tempat dia. Tengah malam pukul 2.30, 3.30 sebelum subuh, 2-3 jam dia pun bangun, pergi ke sumur. Telaga lah, masa tu tak ada air-air apa-apa lagi. Nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk, dia terkejut. Dia tengok setiap kampung tu, setiap
kemah tu nyala lapu. Orang Arab zaman dulu kalau dia tidur dia dia padang pelita dan lilin. Tiba-tiba nyala, maknanya dia bangun. Tak ada kemah gelap melainkan ceroh belaka-laka. Dia pergi sebuah kemah, dia dengar sedang baca Quran. Kemah kedua sedang zikir. Kemah ketiga sedang semayang. Kemah keempat sedang doa. Kemah kelima sedang baca Quran balik. Baca semayang. Semua ibadat. Lalu kata dia, wallahi kampung ini mesti akan dapat barakah. Ini yang kita nak. Tapi mulakan daripada diri kita, isteri kita, anak-anak kita, rumah kita. Bila turun berkat macam itu, hidup ni tenang. Inilah yang kita dambakan dan inilah yang kita harapkan.